Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Welcome to Mobile Legends. Oke bosku, selamat datang, selamat bergabung kembali dan ketemu lagi di channel gua ini. Gua ucapin selamat datang buat kalian yang baru pada gabung. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jadi di sini gue main Roamer lagi guys ya. Karena apa sih enaknya Roamer itu? Menurut gue Roamer itu tuh bisa bantai-bantai sana sini sih pertama. Makanya di sini kita bakalan bantai-bantai juga guys ya. Oke, ini Saphirnya kayaknya udah mulai pinter sih. Dia nggak mau barbar di awal guys ya. Kalau ketemu sama Glow ya. Tapi ini kayaknya Tamusnya nekat sih. Oke, kita coba gaskan ke Tamusnya guys ya, karena gusernya juga kesini. Oke, nice banget, kayaknya bisa sih. Oke, langsung stun aja guys ya, siapin stunnya. Oke, di stun ini gusern kan masih ada spell stunnya guys ya. Ini nah mantap sekali gusern. Jadi pakai spellnya tuh nggak sia-sia guys ya, karena kita dapat hypernya langsung. Dan di sini kita coba GB Cloudnya guys ya, karena ya Roamer emang harus kayak gitu ya. Oke, kita coba dapetin Patricknya ini. Oke, dapet nih. Aduh. Ya, kalau nggak flicker sih dapat itu sih. Nice banget sih Patricknya guys ya. Flicker. Oke, bentar ini kayaknya belum bisa guys ya. Kita mundur dulu aja. Tapi itu di atasnya, aduh Jawheadnya guys ya harus tewas ini karena Freddy-nya rotasinya ke sini. Harusnya sih ke sana guys ya, ke arah Expillion ya, karena di sana tuh ada turtle. Oke, ini dapat nih. Nah, nice banget Claude. Oke, kita mundur dulu aja guys ya karena Freddy juga masih jauh. Oke, kita udah respawn, kita langsung GB Claude-nya lagi karena turtle-nya kita nggak sempet tadi ya, Freddy-nya tuh masih di sini sih. Oke, kita langsung gaskan ke mid aja. Nice banget. Ini dapat ini. Tanggung nih satu lagi bisa nih. Oke, kita incar Saphirnya aja guys ya. Kita dapetin stack Saphirnya, ini biang keroknya sih si Saphir ini. Oke, mantap Claude-nya, kita dapetin stack Saphir, naikin ya. Oke, mundurin ke belakang. Ini dapat banget sih. Oke, nice. Kita mundur dulu ya guys ya, karena Claude-nya tuh di sebelah sana. Kita coba ke god lane-nya ya, buat ngisi god lane-nya ya. Sebenarnya tadi kurang worth it sih ya, soalnya bertukarnya kurang mantap guys ya. Kita harus tumbang itu Freddy sama Cushion-nya ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, nice try ya, daripada kita tadi itu nggak dapet apa-apa. Kita coba naikin Patricknya guys ya. Oke, mundurin ke belah sini. Aduh, tapi sayangnya sepertinya belum bisa guys ya. Aduh, ternyata gua terlalu nekat di sini guys ya. Sorry. Oke, kita udah respawn lagi, kita langsung gaskan ke arah Tamusnya. Ini nekat sekali Tamus ya. Oke, kita dapatkan Tamusnya guys ya. Udah mundur. Yah, malah maju lagi Predin. Hilda nih, Hilda dapetin. Oke, dapet stacknya. Aduh, malah dilempar cok. Jadi nggak kepencet loh, aturan gua udah naiklah setang nih. Kambing si Jawheadnya guys ya. Aturan gua tuh udah naik loh. Oke, kita coba kejar ya, jangan sampai lolos nih Hildanya. BTW ini Hilda tuh lagi sering banget dipakai guys ya, entah di rank apapun juga ya, mau di mana aja tetap dipakai nih Hilda karena lagi OP banget ya. Buat culik-culik tuh enak banget sih Hilda tuh. Oh iya, buat kalian yang nanyain emblem sama build-nya, seperti biasa gua pakai emblem sama build yang ini ya. Oke, ini Tamusnya gas ke langsung guys ya, karena walaupun ulti kita belum ready tapi yang lebih digas aja guys ya. Oke, ini dapat atlasnya, nice banget lemparnya ke situ. Kita mundur belah sini dikit, nggak usah panik ya, karena Freddy-nya tuh masih kuat sepertinya. Oke, kita langsung gaskan ke Saphirnya. Kita ambil Saphirnya dulu guys ya. Aduh, Hilda-nya sakit banget cok. Oke, kita dapat ini. Oke, mantap sekali. Kita mundur belah sini, kita gocek Hilda-nya dikit guys ya, sambil nunggu cooldown ulti kita tuh ready ya. Oke, gaskan nih, udah bisa nih. Kita langsung ulti di sini, penuhin stack-nya. Oke, naikin. Aduh, ini bisa sih, mundurin ke belakang guys ya. Oke, nice. Oke, arahinnya pas banget guys ya. Ini dapat sih Hilda-nya. Oke, dapet lah. Nice banget. Oke, killing spree saja. Ini Jawheadnya bengong guys ya. Lama banget loh Jawheadnya.
Oke, kita udah respawn lagi, langsung gasken ke arah Golden guys ya, karena atlasnya tuh sekarat ya. Oke, kita dari belah sini suruh attack katanya. Oke, siap gua attack dari sini guys ya. Aduh, Batricknya udah keburu mundur cok. Aduh, sayang banget Batricknya nggak dapet. Oke lah, nggak apa-apa, kita dapet atlasnya guys ya. Kita langsung gasken ke sini nih, ada Tamus nih. Oke, kita cek belah sini dulu, takutnya Batricknya tuh dari situ ya. Oke, sepertinya masih aman. Kita langsung gaskan ke mid lane ya. Aduh, itu Tamusnya kabur guys ya, nggak berani ya. Oke, kita langsung gaskan aja ke arah Jawhead guys ya, takutnya ada Hilda-nya di sana. Oke, tuh ternyata benar ada Hilda-nya di sana. Kita coba belah sini guys ya. Kita coba dari sini. Oke, kita skill 2. Ini bisa sih Hilda-nya. Oke, kita langsung ulti aja guys ya. Oke, nice banget, langsung stun ya. Ini Hilda kan ngeselin banget guys ya. Ini harus dapet loh. Oke, ini dapet sih. Gak usah dilempar lah cok. Aduh, di flickerin dong. Sampai segitunya guys ya ini Jawhead. Mungkin dia kesel kali ya sama Hilda ya. Oke, kita langsung gas ke nih. Bisa nih dapet nih. Oke, ini pedinya kok GG guys ya. Reprintnya ya, gak kaleng-kaleng ini. Oke, nice banget. Aduh, kita belum bisa guys ya. Kita gak dapet siapa-siapa nih. Tapi ya kita dapet assist sih tadi, lumayan ya. Oke, mantap lah. Nice try, kita clear yang ini dulu karena Jawheadnya tuh di mid ya. Jadi sebenarnya kalau roamer itu, kalau kata Aura guys ya, itu paling capek, paling pusing, dan paling ya kayak gitu ya. Pokoknya mikro makro harus kerja semua guys ya. Tapi di sini yang gua rasain kok kayak fun gitu. Nah, ini kelas. Jadi gua kayak ngerasa nyaman kalau main roamer daripada main exploit itu tuh ya cuman main brawl doang di sana gitu ya guys ya. Enakan roamer kayak gini rusuh-rusuh mana-mana guys ya. Oke, ini dapetin lah. Oke, nice banget. Unstoppable nggak tuh? Enak banget guys ya kalau roamer tuh kayak gitu ya. Ya emang pusing sih, pusing ya guys ya, tapi kalau timnya feeder, cuman kalau timnya nggak feeder ya enak-enak aja sih. Oh iya, jadi kemarin tuh ada beberapa yang nanya guys ya, kalau lawan ini gimana, kalau lawan itu gimana. Sebenarnya sama aja, cuman ya kalian mainin temponya aja guys ya. Kalau misalkan musuhnya agak susah atau agak keras di XP lane gitu ya, kayak Yujong, kayak Erisla dan siapapun itu. Bentar cok, fokus cok. Oke, ini dapet nih, mundur. Mantap, double kill. Iya. Oke, nggak apa-apa ya, worth it sih, lumayan lah. Jadi kayak gitu, kalian harus mainin temponya guys ya, kalau main lawan musuh agak keras di XP lane. Kayak Terizla, Yuzong, ya pokoknya yang keras-keras itu kalian mainin temponya aja. Kalian cicil-cicil dulu skill 1, spam skill 1-nya guys ya. Dan kalau kalian mananya merasa boros, itu di awal-awal kalian beli mana dulu 2. Ya pokoknya tutornya udah lengkap di video-video sebelumnya, gua kasih tau ke kalian gimana cara mainin dulunya yang bener di XP lane, walaupun lawan musuh yang lebih kuat, lebih keras gitu ya. Oke, bentar, ini kita zoning ke sini dulu guys ya. Kita coba dapetin atlasnya. Oke, kita naikin guys ya. Bentar, jangan dulu mundurin. Oke, baru kita mundurin ya. Jadi itu trik juga guys ya. Kalian harus bersabar dulu, nunggu si musuhnya tuh kayak gitu dulu ya, selesai skill 2 dulu kan kalau atlas tadi ya. Kalau misalkan kalian musuhnya juga ada skill dasnya gitu ya, bukan atlas doang, misalkan ya Pak Wito, kayak Martis, itu selesaiin dulu skill das mereka, kalian baru komboin ya. Perhatikan itu guys ya, kalian gak sendiri guys ya. Sapir pun sampai trauma ya. Yang gak trauma sih, dia tuh mungkin tadi di awal ya udah suruh ban glow, tapi ternyata timnya itu gak mau ban glow guys ya. Dan di sini sebenarnya gue main duo guys ya, sama si Predin gitu ya. Tumben loh ini, dia main Predin itu agak bener guys ya. Dan next video gue bakalan kasih tau ke kalian gimana sih caranya pakai hero apa sih kalau glue di ban guys ya. Gue akan coba pakai hero lain ya selain glue ya, buat objektif aja sih. Secara kan glue masih sering banget di ban guys ya, mau mabar kayak mau solo, pokoknya masih sering di ban lah. Cuman ya 50-50 guys ya, masih dapat masih enggak, masih dapat masih enggak, kayak gitu-gitu. Oke, kita coba fokus lagi ya. Aduh, bentar ini belum bisa. Aduh, jangan matilah Predin, please mundur cok. Oke, nice banget ini Predinnya, kok bagus guys ya. Lu gandan, kita MVP nih cok. Oke, kita mundur dulu ya, kita jangan paksain dulu karena Cloud kita belum hidup guys ya, atau baru saja mati sih tadi sih.
Sebenarnya sih paling enak kalau mabar 5 guys ya, jadi kita lebih kompak, apalagi kalau mabarnya tuh deket lah, udah enak banget, nggak ada misunderstanding ya. Oke, kita clear belah sini dulu ya, karena nggak ada yang clear. Jadi ya emang sih capek juga, pusing gitu guys ya, penuh inisiasi ya, tapi nggak apa-apa, itu bisa mengasah apa ya, jadi kayak otak kalian tuh bener-bener biasa banget guys ya. Oke, kita dapetin tabus ya. Nice banget. Ini atlasnya mau kah? Oke, kita ke belakang guys ya. Kita tusuk yang belakang dulu. Oke, kita coba dapetin. Ayo lu mau kemana? Oke, kita naikin atlasnya guys ya. Mundurin ke belakang. Oke, ini nice banget. Aduh, diplikerin cok. Oke, kita udah respawn. Langsung gaskan ke arah lordnya guys ya. Karena ini kontesnya udah dimulai saja. Ini tamusnya ngapain lah cok. Oke, easy peasy lemon squeezy ya guys ya. Aduh, tamusnya terlalu nekat, terlalu barbar ya, jadinya alhasil ya kayak gitu sih. Oke, ini kita coba dapetin. Udah mati duluan. Aduh, ini nggak usah dilempar-lempar lah kambing. Kambing gua males beli item itu guys ya, yang buat anti lempar si jauhead ini ya. Setan. Oke, kita mundur lah. Belum bisa guys ya, kita clear minionnya dulu. Kalian kalau perhatikan dari tadi itu sebenarnya Gosionya tuh barbar banget ya. Gila sih itu Gusionnya, mungkin kepengen jadi hyper tapi nggak mau sih tadi di awal-awal guys. Aduh ya nggak apa-apa ya, namanya Gusion mid lane ya, emang kayak gitu kali ya mainnya. Gue sih nggak pernah ya guys ya main Gusion, sebenarnya pernah sih main Gusion, cuman nggak jago guys ya, bisa tapi nggak jago ya, atau feeder ya. Oke, kita coba clear menunya dulu guys ya, karena tadi tuh agak kurang berani sih gue sih ya. Tapi itu jauhnya ngapain lah, malah berhenti ya guys ya. Aduh, ketinggalan lord lah alhasil lah guys ya. Aduh, ngapain sih itu jauhnya lah. Kambing cok, jadinya belum bisa ya. Tapi ini sih MM-nya sih nggak feeder guys ya, jadi kita masih ada harapan lah buat menang ya. Oke, di sini rusuh sekali sepertinya guys ya. Kita coba naikin tamusnya. Oke, ini kita dapat tamus. Aduh, Fredin harus tersadon, sayang sekali. Aduh, ini jangan digaskan lah cok, udah cok. Oke, kita coba dapetin, jangan sampai tewas guys ya si Claude-nya. Aduh, itu kan kalian lihat sendiri ya, Gusionnya terlalu barbar sih. Kita coba dapetin Hilda-nya di sini, kita perluin stack-nya. Ini harus dapet Hilda-nya guys ya, karena lusuh sekali ya. Oke, nice banget. Kita sepertinya harus mundur dulu deh, jangan paksain guys ya. Oke, kita langsung coba clear atas aja guys ya, karena minionnya nganggur ya, sayang sekali. Jadi kayak gitu ya, kalau udah menit-menit segini itu kita harus pinter-pinter apa sih ya, cari momen gitu guys ya. Soalnya sekali war kalau udah salah gitu ya, udah langsung comeback. Oke, ini Hilda-nya kita tungguin. Dia sepertinya tahu guys ya gua ada di situ. Oke, aduh, ada Beatrix. Sebenarnya bisa sih ini sih, kita coba gaskan aja lah ya. Aduh, dapet nggak ya? Nggak bisa guys ya. Oke, kita mundur aja karena gua lihat Freddy-nya tuh sekarat ya, darahnya nggak penuh, takutnya tuh nggak bisa tadi ya. Dan Lordnya udah ready, takutnya tadi kalau digaskan malah Freddy-nya yang modar guys ya, jadinya yang kita nggak dapet apa-apa ya. Oke, kita langsung gaskan ke Lordnya karena kita udah bersiap-siap semuanya dan Hilda-nya masih di atas guys ya. Oke, kita coba gaskan dari sini, kita pilih yang paling lunak aja sih ya, kita incer Beatrix-nya aja guys ya. Kita skill 2 di sini langsung ulti sama stun ya. Ini Beatrix-nya dapet banget sih. Oke, nice banget, kita dapet high ground-nya guys ya. Nah, Sapir mau kah? Oke, kita gaskan aja Sapirnya guys ya, nggak usah pikirin tamus lah ya, dia keras kok. Oke, ini renyah sekali ya. Aduh, enaknya mega kill guys ya, lot dapet. Oke, kita coba clear yang tengah ya. Ini Gusionnya BTW kok baru hidup ya. Oke, Ben Glow ya adik-adik, jangan lupa ini Sapirnya. Aduh, kasihan guys ya. Oke, kita coba sambil nunggu lordnya maju ke depan, kita dapet tower midnya, nice banget. Hilda-nya langsung gas kena aja, kita barbarin guys ya. Oke, dapet, mantap sekali. Wah, ini enak banget guys ya, langsung kita end aja. Oke, kita end sini, udah dapet. Nah, jadi kayak gitu guys ya, enaknya main rumor tuh kayak gitu ya. Makanya ya emang mungkin lain gua juga rumor guys ya, jadinya ya enak-enak aja pakainya walaupun pusing kadang-kadang ya. Oke, dan gua masih mythic segini guys ya.
Jadi kalau di musuh kalian ada yang kayak gitu-gitu guys ya, musuhnya ya, enak banget sih, nggak ada quarter buat kita lah ya, gaskan barbarin dan ya kayak gitu ya. Oke, di sini kita dapat MVP, nice banget. Kirain gua nggak MVP loh, jadi kayak gitu ya. Ini sapirnya yang kasihan ya. Dia MVP sih, tapi ya kasihan guys ya. Mungkin dia merasa dizalimi sama teman-temannya ya. Oke, jadi videonya sampai segitu dulu. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.